Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malaysia ingin menjadi negara peneraju bagaimana pelan induk digital ASEAN boleh dilaksanakan. Kerana negara kita sudah memperlihatkan bahawa dalam mendigitalkan ekonomi, banyak peluang akan diberikan kepada ekonomi dan juga kepada rakyat. Misalnya pada 2018, kalau kita lihat angka yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan, ekonomi digital menyumbang lebih daripada 18% kepada ekonomi negara. Berbilion ringgit dapat dijanakan dengan ekonomi digital. Belum lagi kalau kita lihat barangan kita yang dipasarkan melalui e-commerce, ratusan bilion juga akan dijelmakan melalui platform digital ini. Tetapi dari aspek ASEAN, bagaimana kita dapat berkongsi pengalaman ini dalam masa yang sama negara-negara ASEAN yang menjadi peneraju ekonomi digital seperti Singapura, Malaysia dan juga Thailand dapat meluaskan lagi rangkaian ini kepada negara-negara yang ada dalam anggota ASEAN. Jadi untuk melihat bagaimana pelan induk digital ASEAN 2025 ini dapat mencapai objektifnya ataupun ADM 2025 ini, saya akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia yang sudah bersedia melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, terima kasih bersama Agenda Awani pada malam ini Datuk ya. Terima kasih kerana mengundang. Datuk, mungkin ramai di luar sana ingin tahu lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan Pelan Induk Digital ASEAN ataupun ADM 2025 ini. Ya, Pelan Induk Digital ASEAN 2025 ini sebenarnya adalah pelan induk yang ketiga untuk ASEAN. Sebelum ini dia dibagi nama yang lain. Dia dipanggil Pelan Induk ICT ASEAN 2015. Itu dari tahun 2010 hingga 2015. Kemudian dipanggil Pelan Induk ASEAN. Pelan Induk ICT ASEAN 2020 bagi tahun 2016 hingga 2020. Dan kali ini ditukar jadi Pelan Induk Digital ASEAN 2025 bermula tahun 2021 hingga 2025. Jadi dari satu segi dia bukanlah Pelan Induk yang pertama. Dari segi yang lain dia juga adalah penerusan atau kesinambungan daripada perkara-perkara yang telah dilakukan sebelum ini. Kalau sebelum ini dia menuju kepada soal-soal transformasi, soal pembangunan kapasiti di kalangan penduduk dan rakyat negara-negara anggota ASEAN, kali ini dia bercita-cita lebih besar sikit. Bagaimana ASEAN boleh menjadi blok ekonomi digital yang kompetitif dan bersaing dengan rantau-rantau lain di pentas antarabangsa. Jadi pelan ini sebenarnya berterusan ya Datuk. Ia bukan hanya melihat dari pertukaran nama dari Pelan Induk ICT ASEAN kepada Pelan Induk Digital ASEAN. Sebenarnya ia berterusan negara-negara ASEAN untuk menjadi peneraju bagi ekonomi digital. Jadi dari aspek ini, apakah wawasan ADM 2025 sebenarnya? Ya, sebenarnya dari segi matlamat yang saya sebutkan tadi ialah untuk menjadi suatu blok ekonomi digital ataupun rantau ekonomi atau hub ekonomi digital yang kompetitif. Kemudian tu adalah beberapa matlamat keberhasilan. Kebetulan kita berhadapan dengan COVID-19, maka itu menjadi antara keberhasilan pertama yang sedang dirundingkan. Saya kena sebut juga, Haji. Pelan ini akan dilancar insyaAllah pada hari Jumaat ini. Jadi apa yang saya sebutkan sekarang ini masih lagi dalam bentuk overview. Dia belum lagi final. Ini cara ASEAN bekerja biasalah. Sampai hari akhir, sampai saat akhir baru akan diumumkan yang sepenuhnya. Tapi kita tahulah ada sekurang-kurangnya empat komponen utama. Satu tentang COVID-19. Satu lagi ataupun yang kedua ialah soal connectivity, kesalinghubungan. Lain negara ASEAN, lain bentuk
kesaling hubungan dia. Setiap negara masih ada masalah, macam kita ada masalah di kawasan pedalaman. Setiap negara berhadapan dengan isu seperti blind spot di kawasan bandar dan sebagainya. Perkara yang ketiga ialah soal bagaimana memacu kapasiti rakyat masing-masing supaya mereka boleh migrasi ke dalam dunia digital ni dengan licin, dengan sistematik, menjadi inklusif. Tetapi perkara keempat yang ini antara yang diketuai oleh Malaysia ialah keselamatan cyber. Yeah. Sebab hari ini keselamatan cyber, soal hak pengguna di alam cyber, masalah kalau kita semua cerita bully cyber, semakin menjadi penting. Okay. Yeah. Dari aspek ADM 2025 ataupun Pelan Induk Digital ASEAN ini, adakah ini merupakan satu dokumen yang terikat, binding dokumen yang perlu diikuti oleh negara-negara anggota? Misalnya Malaysia, kalau memeterai perjanjian ini, adakah kita terikat dengan apa yang akan ditentukan dalam Pelan Induk ini? Tidak. Dia tidak binding. Dia tidak macam convention PBB di mana ia binding. Ia mesti diikuti. Kalau tak diikuti, boleh menerima padahnya dan sebagainya. Kebanyakan dokumen ASEAN, dia bersifat sukarela. Masing-masing negara cuba sedaya upaya untuk melaksanakan. Dari segi kekuatan, itu kekuatan ASEAN, iaitu boleh mencerna dan memacu sesuatu idea secara sukarela. Tapi itu juga yang dianggap dan dikritik sebagai kelemahan ASEAN, sebab dia tak boleh memaksa mana-mana negara anggota untuk mematuhi sepenuhnya apa-apa dokumen yang telah diluluskan. Ya. Berturutan dengan itu, Dato', adakah kita perlu menjadi pendukung utama? Ya, kita tahu, sudah maklum juga, sebelum ini Malaysia antara negara peneraju bagaimana merealisasikan ekonomi digital. Tetapi apa kelebihan jika Malaysia terus mendukung dan menjadi negara penggerak utama bagi Pelan Induk ini? Sebenarnya kalau dilihat dari segi pembangunan dunia digital di peringkat ASEAN, ada beberapa negara, dua atau tiga negara yang agak terhadapan. Dan Alhamdulillah, Malaysia salah satu daripada negara tersebut. Dan dalam hal ini, macam saya katakan tadi, satu perkara yang saya akan kemukakan semasa mesyuarat yang saya pimpinkan pada hari Khamis dan Jumaat ini ialah soal keselamatan cyber. Kerana kebetulannya salah sebuah agensi di bawah KKMM, iaitu Cyber Security Malaysia, memang mempunyai rekod yang agak cemerlang dalam soal-soal latihan dan juga sertifikasi untuk pegawai kerajaan dan mereka yang terlibat dalam dunia keselamatan cyber. Malahan melalui Wisma Putra, soal latihan keselamatan cyber ini dah jadi bahagian daripada program MTTP, Malaysian Technical Cooperation Program. Dan kita berhasrat untuk kita teruskan lagi. Sebagai contoh, Global Accreditation Cyber Security Education Scheme atau kita panggil Global PACE di bawah Cyber Security Malaysia ini memang sudah sampai ke standard antarabangsa, ada ISO-nya dan CSM juga sudah menang banyak anugerah antarabangsa dalam soal ini. Jadi kalau dalam misal kata, ini saya masih ingat kerja Wisma Putra pula dah tiba-tiba hanya di. Kalau di Wisma Putra, Menteri Wisma Putra bila mesyuarat ASEAN selalu kata counter terrorism kita ada siasat sebagai agensi. Jadi kalau dalam cyber security atau keselamatan cyber kita ada CSM.
Okey, Datuk. Bagaimana juga ASEAN boleh menjadi peneraju dalam menjadikan rantau ini sebagai rantau yang makmur untuk melahirkan lebih banyak unicorn, syarikat-syarikat startup yang akan menjadi pendahulu ataupun peneroka kepada ekonomi digital. Bukan hanya menjadi tumpuan unicorn-unicorn yang berada di luar wilayah ASEAN, misalnya dari China, dari Eropah ataupun dari Amerika Syarikat. Jadi kita tidak mahu menjadi negara pengguna. Kita tahu ini satu wilayah yang lumayan bagi mereka. Tetapi mengapa dari sudut perkhidmatan digital untuk menghubungkan perniagaan dan menggalakkan perdagangan rentas sempadan ini, ASEAN dan Malaysia khususnya perlu mengambil peluang ini? Ada beberapa perkara yang merupakan potensi. Dan bila saya kata potensi untuk Malaysia dan juga ASEAN, ini bukan kita mimpi di siang hari. Satu ialah ada beberapa teknologi yang sekarang digunakan di seluruh dunia sebenarnya lahir di kalangan warga ASEAN. Pen drive itu lahirnya di Malaysia, tapi malangnya dibangunkan di luar ASEAN. Kita ada Grab, juga satu aplikasi moden, dan ada beberapa penemuan yang lain. Di kalangan orang yang bermain video, dia akan kenal beberapa tokoh dari Malaysia, dari Indonesia dan sebagainya. Mereka-mereka video games yang terkenal kalau kita kat Malaysia antaranya ialah Wan Azmi dan Daim. Kemudian dalam dunia pandemik, orang tak boleh berteater. Di Malaysia, di Singapura dan di Indonesia, sekurang-kurangnya setakat yang saya tahu, sudah ada beberapa persembahan teater yang dibuat secara dalam talian. Dan ini dianggap inovatif. Ya. Yang perlu dibangunkan oleh kerajaan ASEAN ialah ekosistemnya. Dan perkara kedua yang penting ialah kita jangan lupa ya, kita ada 650 juta penduduk ASEAN. Jadi kita sudah ada pasaran tersendiri. Dan kalau ini boleh digemelingkan dengan diaspora ASEAN yang berada di seluruh pelosok dunia sampai ke Silicon Valley, itu sebenarnya yang saya katakan potensi yang sudah ada di dalam kalangan negara-negara ASEAN. Dari aspek itu, apakah pendekatan Malaysia untuk menjadi negara pelaksana utama bagi Pelan Induk 2025 ini, Datuk? Pada kita, sendirinya ialah sebuah majlis yang dipanggil Majlis Digital Negara dan Industri Revolusi Keempat, Revolusi Industri Keempat yang diperusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis ini telah pun bermesyuarat sekali dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri dijangka akan melancarkan agenda digital negara tak berapa lama daripada sekarang. Jadi kita sebenarnya sudah bersiap sedia dengan kerangka kerja kita sendiri untuk kita mainkan peranan yang khusus dan juga boleh dianggap sebagai penggerak utama dalam digital ASEAN. Kalau itu semua kita ingin capai, tetapi sekarang ini, realiti sekarang adalah semua negara termasuk negara ASEAN sedang bergelut untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Pastinya jangka masa ini akan memakan tahun, bukan 2021 akan selesai. Jadi bagaimana dalam matlamat keberhasilan ADM 2025 ini akan menjadi satu agenda utama dalam pertemuan Datuk dengan Menteri-Menteri Komunikasi bermula esok? Sebenarnya ada orang kata hikmahnya dengan apa yang sedang kita lalui.
dengan sendirinya mesyuarat terpaksa dibuat secara dalam talian. Jadi tak ada pilihan, tak boleh bersemuka. Tak boleh bersemuka. Jadi ini sebenarnya dari satu segi sebab tak boleh lah. Yalah. Dari segi yang lain kita menjadi teladan kepada teman-teman yang lain. Baik menteri, sebenarnya menteri-menteri MITI dah mesyuarat sebelum ini, menteri-menteri kesihatan dah bermesyuarat secara dalam talian. Jadi kita meneruskan bukan pilihan tetapi perkara yang mungkin berlaku 5 tahun dari sekarang agaknya lagi, tapi dipercepatkan oleh COVID-19. Jadi banyak perkara di kalangan warga dunia, bukan saja di ASEAN dan di Malaysia, berlaku satu pertembungan antara dua perkara. Dari satu segi, kemajuan teknologi itu tak boleh dielak. Jadi orang harus migrasi ke alam digital. Dari satu segi yang lain, COVID-19 mengejar untuk kita segera masuk dalam alam digital. Jadi itu yang saya katakan ada hikmahnya, dan kita sepatutnya makin lajulah disebabkan oleh COVID-19. Tapi Dato', ada juga impak di situ. Sama ada kita merasakan ini satu impak yang positif untuk kita membuat tindakan perancangan lebih baik, iaitu jurang digital. Inilah yang amat kita takuti, termasuk dalam bidang pendidikan, dalam aspek ekonomi, dalam akses kepada maklumat dan juga apa juga yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan ASEAN. Bagaimana ini juga dijadikan sebagai satu peluang untuk menutup blind spot, untuk merapatkan jurang akses bagi kelompok-kelompok yang tinggal di kawasan pedalaman dan juga kawasan luar bandar, untuk mereka merasai revolusi ini yang dipercepatkan akibat pandemik COVID-19. Jika tidak, mereka akan terus ketinggalan. Betul. Dia jurang digital ASEAN ni boleh berlaku pada dua peringkat. Betul. Peringkat yang pertama ialah jurang di dalam negara masing-masing, dan yang keduanya ialah jurang antara ASEAN dan dunia lain. Sebab itu kita juga sangat mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan negara dialog, iaitu Jepun, China, Korea Selatan, Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan India. Jadi saya berharap melalui mesyuarat menteri-menteri digital ASEAN hari Khamis dan Jumaat ini, kita juga boleh mendapatkan agaknya komitmen yang bertambah dari negara-negara rakan dialog untuk mereka membantu kita mengatasi sedikit sebanyak masalah jurang digital di kalangan warga ASEAN. Bagi Kementerian Dato' sendiri untuk memastikan jurang ini sentiasa akan berterusan dapat dirapatkan bukan diluaskan, apa perancangan Malaysia dalam hal ini supaya kita boleh menjadi peneraju negara-negara ASEAN, Malaysia boleh lakukan dengan skala Malaysia dengan 33 juta penduduk populasi dari Perlis hinggalah ke Sabah yang boleh dijadikan indikator ataupun KPI yang boleh diikuti oleh negara-negara ASEAN? Pertama sekali tentulah kita melaksanakan jendela itu dengan sesempurna mungkin. Kita masih ada 4-5% daripada penduduk yang belum mengalami akses internet yang baik. Ini terutamanya di luar bandar, terutamanya di Sabah dan juga di Sarawak. Dan kita sedang mengejar bagaimana kita boleh menggunakan contohnya teknologi satelit untuk merapatkan jurang itu. Dari segi aplikasi dalam ASEAN, kita banyak menaruh harapan kepada beberapa syarikat Malaysia yang sudah pun berperanan dalam dunia digital. Misalnya dalam perbankan, CIMB adalah bank Malaysia yang beroperasi di serata ASEAN, dan mereka mempunyai aplikasi dalam talian yang penting untuk pelanggan mereka, sama ada secara individu ataupun secara korporat. Kemudian kita ada misalnya Time.com, satu lagi syarikat Malaysia yang main peranan yang tersendiri
dari segi kesaling hubungan internet di beberapa buah negara ASEAN. Kita juga menggalakkan syarikat-syarikat lain, syarikat-syarikat telco Malaysia dan banyak lagi. AirAsia juga sebuah syarikat yang beroperasi di rantau ASEAN dengan agak baik juga. Dan dalam dunia-dunia kreatif, ya. Dan ada satu lagi yang saya kira harus diterokai dengan lebih sistematik, yakni ekonomi gig yang melibatkan ramai anak muda Malaysia dan juga ramai anak muda ASEAN. Sebahagiannya kerana pandemik, mereka harus mencari kerja baru, jadi mereka berkecimpung dalam ini. Dan bagi ekonomi gig, saya kira apa yang Malaysia harus lakukan ialah dalam ramai-ramai yang terlibat itu, hanya 20% sahaja yang terlibat dalam ekonomi gig yang dianggap sebagai mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sedangkan ramai yang terlibat itu mempunyai kelayakan akademik, diploma, ijazah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh meluaskan lagi ekonomi gig, melibatkan lebih ramai mereka yang berpendidikan tinggi tetapi terlibat bukan sekadar e-hailer dalam e-hailing tetapi dalam kerja-kerja yang lebih ada tambah nilai dan sebagainya. Jadi ini bidang-bidang yang saya fikir kerajaan di negara-negara anggota ASEAN harus lebih terbuka. Sebab sekarang ini ekonomi gig, termasuk kita di Malaysia, masih dianggap ekonomi informal. Tetapi jumlah terutamanya anak muda yang terlibat itu agak besar. Jadi kita harus melihatnya juga dengan pandangan yang terbuka. Kesan pandemik ia merata, Dato' kan? Kita tidak tahu sampai ke skala mana ia akan memberi impak kepada ekonomi negara kita. Dalam Menteri Komunikasi ASEAN yang akan membuat perjumpaan dalam dua hari ini, bagaimana ini juga diangkat supaya semua lapisan masyarakat akan merasai kelegaan dengan dunia digital ini? Misalnya warga tua yang dalam ekonomi konvensional, mereka tidak terdedah dengan bagaimana menjual barangan mereka di marketplace, transaksi digital melalui Shopee ataupun sebagainya. Jadi, adakah Datuk merasakan sudah sampai masanya negara ASEAN juga melihat ini secara serius supaya impak kepada ekonomi digital ini dapat dirasai oleh semua warga yang dikatakan begitu besar jumlahnya di rantau ASEAN ini? Itulah antara keberhasilan yang cuba dicapai ialah masyarakat yang inklusif. Maksud saya masyarakat ASEAN yang inklusif. Ini termasuklah memastikan makcik siah di semua negara anggota ASEAN tak rasa tertipu. Betul. Dan bagaimana mereka merasa nikmat dalam dunia yang semakin banyak aktiviti dilakukan secara dalam talian. Kalau kita ada MDEC yang memacu kegiatan ini, saya yakin setiap negara anggota ASEAN ada versi mereka juga yang terlibat dalam hal-hal yang sedemikian rupa. Tetapi di samping itu juga saya fikir ini antara perkara yang saya akan bawa dalam mesyuarat Khamis dan Jumaat ni. Kita dalam ASEAN ni selalu sangat ada dokumen lagi. Betul, banyak dah. Pelaksanaannya. Ya, ya. Dalam ASEAN ni, kekuatannya itu saya kata tadi, konsensus dalam mendapatkan keputusan. Lepas itu bila nak melaksana, apa yang sering berlaku ialah dia ada dua cara. Ya. Satu, sesuatu projek diluluskan di sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN. Tapi itu pun kalau tak betul cara dia, tak jalan juga. Yang kedua yang paling penting ialah dia kena ada 2-3 buah negara. Dia pilih 1-2 projek, dia jalankan dulu, dia keluarkan dananya dulu, baru akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Ini segan nak sebut tapi saya fikir satu ASEAN tahu
satu-satunya cara nak menjalankan aktiviti itu dengan baik, dia kena ada 2-3 buah negara yang memulakannya. Okey, terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah. Semoga terus membawa suara Malaysia dalam ADM 2025 yang akan bermula dengan ADG Minister yang akan berlangsung pada Khamis dan Jumaat. Terima kasih Datuk, semoga sukses membawa delegasi Malaysia dalam pertemuan ini. Datuk Saifuddin Abdullah tadi, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, bercerita tentang Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.